Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat kue lebaran cuman menggunakan dua bahan. Ini kue Coco Crunch Cookies. Di sini bahannya 250 gram coklat batang, 200 gram Coco Crunch. Di sini coklatnya saya potong-potong kecil agar mudah kita lelehkan. Kita potong kecil-kecil. Nah, seperti ini. Sekarang kita masukkan ke wadah. Jangan anti panas ya. Nah, sudah siap untuk dilelehkan. Sebelumnya saya sudah panaskan air di wajan. Karena ini sudah panas, kita masukkan coklatnya. Kita lelehkan. Menggunakan api kecil ya. Sambil diaduk. Nah, seperti ini teksturnya. Kita tunggu uap panasnya hilang. Baru kita masukkan Coco Crunch-nya. Nah, ini sudah dingin. Selanjutnya kita masukkan Coco Crunch-nya. Sedikit demi sedikit. Ini sudah, sekarang kita cetak. Nah, di sini saya sudah siapkan cup-cup yang kecil. Lalu kita tuang. Lakukan seperti ini sampai Coco Crunch-nya habis. Isinya jangan terlalu full ya. Selanjutnya kita masukkan di dalam kulkas selama 15 menit sampai set. Nah, ini sudah saya masukkan di kulkas dan sudah set. Penampakannya seperti ini. Nah, ini sudah. Bagus ya, cuman dua bahan dan cara buatnya sangat mudah dan simpel. Selamat mencoba dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.